Assalamualaikum. Hari ini kita bawa rakan-rakan di tahap itu. Kita tengok pengalaman, kongsi pengalaman tahap itu tentang limpah. Kita jatuh dulu petang ni, lepas tu pagi esok, petang esok atau pagi esok kita akan. Jadi kita letak upan dulu, letak upan dulu. Upan dia kita letak upan ikan. Kita letak upan ikan. Jadi kita letak dulu upan. Lepas tu kita jatuh. Kita sediakan upan dulu untuk standby nak jatuh. Jadi antara risiko-risiko tahan ketan ni, kadang-kadang orang curi bitur kita, bitur kita hilang, orang curi ataupun tali putus ke, sakut enjin orang ke, tali putus ke, risiko lah maknanya. Kadang-kadang orang curi sekali dengan bitur hilang. Tapi gitulah kita dalam cari rezeki gitu lah, tawakal. Jadi kita letak dulu bitur kita tu. Besokkan hari tu kita akaklah tengok lah banyak mana hasil dia. Jadi kita letak bitur ni sebanyak 20 biji. 20 biji bitur. Itu tu ketam, bubur ketam.
Okey, jadi ini itu bekas itu last ni. Jadi kita dah selesai untuk letak itu. Jadi esok kita mari akak balik. Itu ni tengok masih dia ada atau tak ada. Mana? Kita letak dulu. Esok kita akak hubungi. Mari akak juga esokkan hari je video ni jadi kita sambung mana esokkan hari tu kita akak lah tengok hasil dia mana. Tu ada hasil tu, ada hasil kita seko. Jadi video ni kita edit, kita ambil mana yang ada hasil lah, kita masukkan dalam video ni. Mana yang kosong tu kita skip-skip lah. Thank you.
jadi inilah hasil kita pada hari ini. Tapi sedihnya 5 biji bitu kita kena curi ke orang. Jadi 20 biji tahan, tinggal 15 biji.